Halo, selamat sore kawan-kawan semua dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya Denur Channel. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Oke kawan, kali ini saya ingin menjelaskan bagaimana cara mengecek kapasitor daripada outdoor AC, karena banyak request daripada penonton agar dibuatkan tutorial cara mengecek kapasitor kipas, cara mengecek kapasitor kompresor AC. Oke, sebelum saya lanjutkan video ini, alangkah baiknya yang belum like dan subscribe, silakan like dan subscribe agar channel ini lebih berkembang dan bisa memberikan video-video yang bermanfaat bagi kalian semua. Oke kawan, di sini ada sebuah kapasitor dari outdoor AC. Nah, di sini walaupun bodinya ini kurang menarik, tapi ini masih dikatakan oke. Di sini saya akan mengecek kapasitor yang mempunyai dua kaki. Ada juga yang tiga kaki, karena yang satu itu untuk kipas blowernya. Jadi ini hanya untuk outdoor kompresor AC. Oke, pertama kita yang gunakan ialah multitester. Kita arahkan saja ke kali 1 boleh, kali 10 boleh. Lalu kita kalibrasi dulu. Nah, kita kalibrasi supaya akurat. Nah, langkah pertama ialah kita konekkan salah satu dari konektor multitester ke kapasitor. Yang satu lagi kita ke yang merah. Lihat pergerakan dari jarum pada multitester. Oke, gerak, kita balik. Nah, itu dia bergerak sampai sini dan kembali lagi. Di sini terlihat angka 20. Nah, sedangkan di sini tertera tulisan 20 mikrofarad plus minus 5%. Nah, berarti kapasitas dari kapasitor ini masih oke, karena dia masih antara range 20 di atasnya. Oke, kita tes lagi. Nah, itu kembali lagi. Nah, kita harus dibolak-balik kawan untuk mengecek sebuah kapasitor, karena kalau tidak dibalik tidak akan bergerak jarum pada multitester. Nah, itu langsung kembali dia. Oke kawan, jadi kapasitor ini masih baik. Cara mengetesnya cukup kita dibolak-balik pada konektor dari multitester ini. Apabila yang tadi ini sebelah sini, nanti dibalik kita sebelah sini. Supaya, nah ini contohnya kawan, kita bolak-balik saja. Yang tadinya sebelah kanan itu ada merah, kita balik ke arah merah sebelah kiri.
dan selanjutnya seperti itu. Oke kawan, kapasitor ini banyak kegunaannya pada outdoor AC, diantaranya apabila kompresor itu tidak bekerja maka bisa jadi kapasitornya itu sudah lemah. Nah di sini terlihat dari ada 3 pin, ini 2, ini 4. Jika kompresor itu tidak bekerja maka silakan cek kapasitor kipas angin apa kapasitor mesin cuci ini, ataupun juga jika kompresor itu lemah maka bisa jadi ialah kapasitornya ini sudah lemah. Oke kawan, semoga video ini dapat bermanfaat bagi kalian semua yang ingin mengecek sendiri dari kapasitor outdoor AC. Jika di sini terlihat karat, silakan kawan bersihkan saja pada konektor ini dengan menggunakan amplas ataupun menggunakan pisau agar konektor pada kabel kompresor dia langsung menyentuh pada lempengan besi ini. Nah, ini terlihat. Ini ada 2 kabel, ini ada 4 kabel. Nah, jika kita arahkan ke 1 atau aku angka kali 1, maka dia tidak akan bergerak lebih banyak. Nah, lihat kawan. Dia tidak akan bergerak lebih banyak. Karena inilah kapasitasnya hanya 20 mikro. Makanya kita arahkan ke kali 1. Oke kawan, semoga video ini dapat berguna bagi kalian semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.